Oke teman-teman, so di video kita kali ini kita akan main STD karena STD baru aja huge update. Sebenernya dari kemarin sih teman-teman, cuma kemarin gua udah bikin yang animat venture. Jadi ini karena update-nya bareng-bareng nih brengsek emang nih dua game ini. Jadi udahlah. Jadi ya mau enggak mau STD baru gua bikin di hari selanjutnya yaitu sekarang teman-teman ya. Dan ya update-nya ini benar-benar huge sih. Ya lumayan lah bisa dibilang gede, lumayan gede banget teman-teman ya, karena sekarang udah dihilangin nih, kalian bisa lihat di bawah emerald udah hilang Pak ya. Emerald hilang digantikan sama stardust namanya teman-teman. Jadi kalau kalian ke summon ini ada stardust di special summon. Nah, ini stardust teman-teman ya. Dan ini banner baru ya. Dan ini kayaknya limited sih. Pokoknya mirip-mirip yang kayak di Anime Warrior guys. Jadi kayak ada pilihan banner sendiri gitu. Jadi kalau ini kalian bisa dapetin tuh Zoro sama Vegeta gitu kan. Kalau yang tadi ini Broly sama Freezer. Gua enggak tahu di Freezer apaan ini. Ya ini ada Broly juga ya teman-teman ya. Jadi bannernya benar-benar banner yang berbeda sekarang teman-teman ya. Dan cara untuk ngedapetin stardustnya itu agak-agak susah guys ya. Agak-agak susah. Pertama ya kalian bisa lihat dari tas kalian. Di sini ada reach level. Jadi kalau kalian naik level kalian dapat tuh ya. Lalu kalian ada di event atau di daily task dulu. Daily task sebenarnya ada. Gak tahu gue mana. Harusnya ada Pak. Harusnya ada ya. Lalu event. Nih, event juga ada teman-teman ya. Cuman ini ya kayak beginilah, kan bisa lihat sendiri tuh ya teman-teman ya. Ini kalian bisa ngelawan dari red ini yang plus Captain Judgment. Karena di sini ada red baru juga, rednya banyak Pak teman-teman ya. Rednya ada beberapa red baru, 5 atau berapa gitu. Banyak Pak rednya banyak. Jadi kalian bisa langsung coba aja. Ntar kayaknya gue live streaming juga malam-malam kita main ini teman-teman ya. Atau kita main Anime Adventure untuk dapetin si Erza lagi teman-teman ya. Oke kita lanjut lagi. Tadi update-nya udah ya, udah ada currency baru sekarang Stardust. Lalu ada beberapa unit baru jelas lah ya karena ada banner baru gitu kan. Ada UI ya, UI udah pasti berubah semua, kalian bisa lihat teman-teman ya. Nih, bahkan nge-sortnya juga udah beda-beda tuh. Ada enchant-nya, ada rarity-nya nih, rarity-nya udah beda. Ini udah bukan B6 lagi nih. Ini enggak tahu nih apa nih yang baru. Yang baru ini kalian dapetin dari yang banner tadi special summon. Kalau kalian dapet yang B5-nya, itu dia bintangnya kayak gini Pak, beda sama yang ini. Jadi gua enggak ngerti apa bedanya dah. Sama-sama bintang 5, cuman ini bintang 5-nya spesial aja gitu loh, oke. Lalu ada leader system, yes. Leader system teman-teman ya. Nih, aduh apply dah. Nih leader system kalau kalian bisa lihat nih. Jadi kalau misalkan kalian klik satu karakter ya, itu kalian bisa lihat di bawah nih leader. Unit in this unstoppable first category gain attack boost 15% ya. Jadi setiap unit itu dia kayak punya apa ya istilahnya ya, kayak status. Status sendiri ada brutes, ada unstoppable, ada prodigy, love rhythm, ada pure hearted, time limit. Banyak teman-teman kalian bisa lihat sendiri tuh ya, ada pure hearted lagi, perception ya. Jadi ada setiap unit dia punya status sendiri. Nah, tuh kalian bisa lihat tuh banyak banget tuh. Ada unworldly beings, ada godlike power, revival. Nah, leader itu Pak, leader. Kalau kalian baca nih ya, ini Goku, aku gua, unit in this godlike power naik attack boost-nya 15%. Jadi kalau misalkan ini dijadiin leader tuh yang paling depan teman-teman ya. Ini leader nih yang paling depan ya, ada tulisannya leader di bawah nih ya. Leader. Jadi kalau misalkan dia aksi Koku ini ditaruh di paling depan, unit apapun yang ada dalam ini slot kalian yang punya status godlike power, contohnya si God Black Fusion nih, si ini ya, gua enggak tahu Zamazu namanya atau siapa sih, gua lupa. Nah, ini nih, God Black Fusion, dia kan punya godlike power nih, guys. Nah, dia damage-nya akan naik 15%, Pak. Oke. GG enggak sih? GG enggak sih? Cuman ngaturnya jadi agak susah sih karena ini kan unit banyak banget ya. Unitnya banyak banget dengan statusnya beda-beda tuh. Ada Youth, Girl, Card Counters, Fusion gitu kan. Ini apalagi nih, Godlike Power, Speedster, Final Boss gitu kan. Banyak banget. Ini kalian untuk ngatur-ngatur unit kalian jadi agak susah sih. Tapi ya worth it kalau kalian udah dapat kombinasinya yang bagus ya. Kalau bisa leader nih, leader misalkan Roger. Dia kan kapten kategori nih. Jadi yang punya status kapten semua naik ya. Nah, kalian kalau bisa semuanya yang di sini paling enggak yang ngedamage itu semuanya punya kapten, Pak. Punya status kapten. Jadi damage-nya tuh pasti gede banget gitu kan. Ada juga yang lumayan sih ini kayak si Rayleigh ya. Jadi enggak cuman damage doang, teman-teman. Ada skill reduce tuh. Jadi SPA-nya tuh jadi lebih skill reduce tuh kayaknya bukan SPA deh. Kayaknya tuh ini apa sih? Ability ya, skill reduce nih kayak ability. Jadi cooldown ability kayak berkurang sih ya kayaknya. Oke. Lalu ada lagi kalau nggak salah money boost ya, itu siapa ya, gue lupa ya. Tadi gue lihat ada money boost Pak. Ini si Mikasa ya, ada money boost. Jadi ini bagus juga nih kalau misalkan
kalian cuman bawa satu doang, misalkan kalian cuma bawa si Speedwagon doang, nah kalian bisa pakai dia sebagai leadernya untuk naikin money boostnya ya, Prodigy kan. Waduh, gak ada lagi, gak ada Prodigy gak tuh anjir. Use unit in this Prodigy kategori gain money boost, berarti si ini nih. Oh, gak ada juga loh, siapa yang Prodigy anjir. Wah, gak ada, gak ngerti lagi gue. Ya udahlah ya. Ya pokoknya kayak gitu teman-teman. Itu untuk leader system. Emang rada ribet sih. Lalu ada new orbs ya. Yes, new orbs. Kalian bisa lihat nih, reset orb. Oke. Untuk naikin dia nih, si Kiryu, Yosaga Kiryu Eat the Dirt ya. Ini akan gue showcase juga nanti, tapi gak sekarang. Mungkin nanti pas di live teman-teman ya. Jadi jangan lupa nyalain lonceng notifikasi, nanti kita akan live sore-sore atau malam-malam, oke? Okay? New game mode, gue kurang tahu game mode apa itu teman-teman ya. Ada beberapa story-story baru juga teman-teman ya. Kalian bisa lihat banyak banget teman-teman tuh ya. Udah sampai 33 loh, imagine, gila gak sih? So ya, sekarang kita akan coba untuk ngegacha teman-teman ya. Ini ada cuplikan waktu gue ngegacha pertama kali pas gue pertama kali main pas update ya. Gue ngegacha untuk dapetin unit-unit yang ada di special summon ini teman-teman ya. Beuh, keren banget sih. Dan ternyata di special summon ini ada kayak secretnya gitu cuy. Bukan, maksudnya bukan secret unit ya, bukan. Jadi kayak ada semacam animasinya dulu yang berubah, yang menandakan kalau kalian dapat sesuatu. Jadi anggaplah kayak kalian main Genshin gitu kan. Kalau di Genshin kan ada kayak bintang yang warnanya kuning tuh. Nah, itu mirip-mirip kayak gini, Pak. Jadi kalau misalkan kalian gacha enggak ada yang bintang warna kuning yang kayak di Genshin, itu artinya kalian enggak dapat yang bagus gitu loh. Jadi ada juga di sini. Ntar kalian bisa lihat ya teman-teman ya. Iya, ya, gua klaim. Gila, Cok. Di mana? Di tas. Ya, di tas. Nah, mana? Level tuh, reach level 5. Wah. Gila, lu level berapa? Setiap 5 level. Gua level berapa? 200 anjing. Lu berapa emang? Gue 140. Oke. Ah, gak banyak ini mah, gak nyampe 100. Nyampe gak sih? Nyampe deh, 70, 75, 80. Nyampe lebih-lebih. Hampir 200. Not bad sih. Lumayan loh. Lumayan sih, dari level 2 bisa dapet ya. Oh, hampir 200 wan. Gokil. Gila gitu. Oke. 170 kah? 170. Daily task ada enggak? Ada nih finish 3 minggu. Ini 2 anjing, imagine. Iya, makanya susah. Berbetulnya parah. Terus yang tadi di mana? Tadi di mana itu? Di gift. Oh, ini challenge ya? Ah. Challenge Battle Road challenge. Ya ilah, cuma dikit lagi. Cuma 35 kali 3 berapa totalnya tuh? 70. Oh, iya 105. 105. Ini dapat apa? Dapat ini anjir. Oke. Di gift ya, ada lagi ya. Stardust Stone Banner Celebration 55. Lu enggak record. Ini lagi record. Stardust Stone dapat 2. 400. Ini kalau misalkan kita kelarin semua story sebelum kita ambil, apakah akan bertambah? Oh, ini enggak sih. Hah? Itu compensation emerald tuh, yang 3000 gems. Oh iya, compensation emerald. Diganti ya. Oke, okay, berarti iya, emerald kalian tidak hilang, guys. Dibalikin. Bangke. Dibalikin anjir. Oke okay lah, 3000 lumayan. 3000 lumayan. 400. Gue bisa gacha berapa kali, Wan? Gile. Gue aja 600 loh. Gue bisa gacha berapa kali? Let's go. Sekarang gacanya berbeda guys. Astaga, ini STD. Weh, tolong Fruity, lu update gede masuk pintu kayak begitu anjir. Kita coba gacha ya guys ya. Karena sekarang gacanya berbeda nih guys. Anjir, ini ular dapat dari mana ya guys ya? Kalau kalian tahu komen di bawah ya. What the heck? Ada mon ular ini. Mengingatkan solo player. Waduh. Oh, aku tidak ikut-ikutan. Oke. Special summon, let's go. Yang mana Wan? Yang mana Wan? Ini atau ini? Cuma 2 ya? Lu mau dapetin apa? Yang mana? Cuma 2. Oke, kita lihat kita bagi aja kan, gue punya 700 ya. Berarti kita bagi 300 300 dulu, oke. B7, ini buset, ada B7, guys. Ini baru nih ya, Vegu. Dan namanya pun Vegu anjir. Tunggu. Vegu main. Ini bukannya udah ada ya? Vegu main bukannya udah ada kah? Wait, kita cek. Vegu main. Gak. Oh, nggak bisa. Berarti beda. Berarti yang ada di sini itu semua beda, guys. Yang di special summon ini semua beda. Gak ada yang dari kalian udah pernah dapetin. Kok mirip ya? Gak ada ya? Ini juga nih. Kayak Broly, ada Brody. Ini Brody kan? Raku.
gue ini Brody ya, bodo amat lah. Ini ada Abarai, Abarai. Nah ini ada Global Reds-nya nih. Demon Yusuke 0,1, Leon Sin Escanor 0, hah? Semua global persen. Apa nih maksudnya nih? Leon Sin Escanor, what? Beda kah sama Escanor yang kemarin? Android 17, Todo, Erwin, Mikasa, what? Gue gak tau lah itu. Ya pokoknya sekarang udah ada B7. Gue sebenarnya masih belum terlalu ngerti bannernya kayak gimana, tapi yang pasti kalian kalau ngegacha ini kalian mesti menggunakan Stardust, teman-teman ya. Dan sekali gacha cuma 50 sih, murah jadinya teman-teman. Cuman ya salah satu cara untuk ngedapetin ini cuma satu-satunya cara kalian ya tadi dari ini doang, dari apa tadi? Mana sih tadi tas ya? Tas event itu, challenge. Ya. Cooldownnya 6 hari. Cooldownnya 6 hari lagi guys. Imagine guys. Jadi kalian satu minggu cuma bisa gacha berapa kali tuh? 105, dua kali doang anjir. 2 kali 10 maksudnya ya, 2 kali 10. Jadi 20 doang ya udahlah ya. Oke, sekarang gue punya 700. Gue pengen coba dapetin Vegeta sih. Kalau enggak Vegeta Zoro nih, ada Zoro B7. Loh, kok di gue Korowan, di lu tadi Zoro lo. Iya ya, beda lo. tadi si Mochan pas gacha dia tulisannya Alice nih, ini Alexis sekarang. Tadi Alice, Pak. Jadi kalau kalian mau lihat nih teman-temannya Alice ya. Terus dapat Abarai tadi, Abarai kayak enggak berubah dah. Abarai belum berubah. Ini yang belum berubah di sini nih. Ih beda, Pak. Ini cooler. Borul aja. Oke. Dasar borul. Borul aja. Oke, kita gacha ini dulu, oke. Kita lihat apakah aku beruntung, Ibu. Apakah? Wih, gila sekarang gachanya keren, Pak. Gacha one. Wah, please rambutnya kuning. Wah, rambutnya kuning enggak? Ya enggak. Lu tarik dulu. Oh, tarik ya? Oke, okay, bentar ya. Gue jelasin dulu, guys. Jadi di sini gacanya itu tuh mirip-mirip kayak Genshin, guys ya. Jadi kalau scene pas kalian gacha itu berubah, nah itu ada sesuatu, guys. Tarik. Ya enggak, guys. Enggak. B5 biasa. Kalau kalian Gokunya tidak rambutnya jadi Super Saiyan, itu kalian dapetnya B5 biasa kalau nggak salah. B5 B6 gitu, gue nggak tau dah. Kita nggak bisa skip ah. Duh, males gue, lama. Ya inilah, ini kekurangan dari gacha kayak gini, nggak bisa di skip ya teman-teman ya. Lama banget. Cuman ya sudah lah ya. Zaruto. Kita lihat dapet apa? Machina. Itu kan dapetnya Machina kan, dapet B5 biasa kan. Itu berarti bukan B5 yang kalian bisa dapetin dari special event yang tadi teman-teman ya. Kalau dia sampai berubah, ya berubah gitu, berubah nih, kita coba lagi dah. Dia sampai berubah kepalanya si Gokunya, nah itu kalian dapat yang special event ya guys. Oke, kita cek dulu. Gue jadi penasaran gitu, gue pengen skip. Ya ini mah udah pasti burik anjir. Kalau kayak begitu, Naruto-nya udah nggak berubah, tadi siapa lagi, Ichigo-nya nggak berubah, itu udah pasti burik teman-teman ya. Burik, iya. Jadi ya udah mendingan di skip gitu kan. Iya, Naruto-nya harus mode Sage, terus mode Kurama, Ichigo-nya. What the heck? Itu apaan sih? Kok gue dapet Hokage ketiga aja? Apa Ali? Dapat Hokage 3. Wah, fix broken. Gue dapat Itadori. What? What? Gak jelas nih game. Oh, enggak, itu koro biasa tadi, bukan. Rambut kuning pin tadi rambutnya. Terus skip ya? Emang iya. Tapi Naruto-nya enggak berubah, Wan. Kayaknya sih harus di rambut Gokunya sih kita sih ngeliatnya sih. Iya, harus di rambut Gokunya kayak teman-teman ya. Kalau rambut Gokunya berubah, berarti kalian dapat salah satu dari yang special event ini nih. Alright. aduh anjir. Oke, kita gacha lagi, kita abisin ya teman-teman ya, bodo amat ya. Please. Wah, Naruto-nya kayak gitu, Pak. Oh, beda, Wan. Beda. Berarti ada beberapa macam anjir. Iya. Lilis. Ya, ini mah biasa, burik ini. Sebenarnya bagus sih ini, kalian kayak guaranteed bakal dapat B5 gitu loh. Nggak, sebenarnya nggak garantis banget sih, cuman ya kayak 80% dapat lah ya, Wan ya. Kayak 80% tuh kalian dapat gitu. Tapi ya itu tadi, jadi kalian gacanya tuh random banget nih. Kalian bisa lihat di bawah tuh global rate-nya. Ini random banget, dapat B5, dapat B6-nya itu random, bahkan bisa dapat B5-nya nih, Leon Sin Escanor anjir. Bisa dapet B6 maksud gue ya. Oke, okay, lagi. Kita langsung multi. Oh iya, gratis. Kalau udah 3 kali gacha gratis ya? Iya. Oh ya benar. Jadi kalau kalian udah 3 kali gacha itu gratis, guys. Ya, jadi lumayan. Nah, ini berubah lagi Naruto ini. Berubah lagi. Nah, let's go. Please rambutnya Goku. Goku rambut ya. Ila, rambutnya gak berubah, Wan. Burik. Lama amat. Oh. Enggak, gua paksa, gua tahan. Dapat Goku Supa tuh. Goku Supa.
Dapat. What the fuck? What the fuck? Lihat tuh bintang, bro. Bintangnya beda, coy. Kalian bisa lihat teman-teman ya. Bintangnya beda. Bintangnya. Nah, ini adalah unit special event. Anjir. Bisa B7. Dapatnya Zoro. Hoki, Pak. Hoki. Mochan dapatnya tadi apa yang B7-nya? Cooler. Si Freezer. Oke. Okay. Wah, gila sih. Gila. Hebat lu, masih banyak lagi. Iya, masih banyak gua. Koku. Coba kita cek Koku. Koku. Siapa namanya? Zoro. Koro. Koro beda tuh ya. Beda. B5-nya yang kemarin sama Koro ini itu beda ya. Jadi yang ini yang kalian bisa dapat dari gacha di banner biasa itu dia pakai pedang gitu, coy. Tapi kalau di sini enggak. Nah, ini yang harus kalian dapetin karena dia langka, gila. 1000 loh. Awal-awal gokil. Dapat satu anjir. Tuh. Terus ada ginian, gua ngerti nih apa nih, Martial Artist Prodigy Progresif. Leader unit. Gua rada enggak ngerti sih buat apa ini. Iya, bener-bener bisa jadi leader unit juga. Masih B5 bisa jadi leader unit anjir. Kita lihat Koro bahannya apa aja teman-teman ya. Ini kan kalian bisa evolve nih. Nah, wah dari mana nih, Cok? Oh, itu dikasih tahu obtain from Soul Town 1. Dikasih tahu obtain from. Ini lebih gampang sih daripada Freezer ya? Kok susahan gua anjir. Iya, Freezer susah banget loh. Zoro gampang B6-nya ya. Tapi B7-nya belum tahu. B7-nya belum tahu. B7-nya. B6-nya apalagi. Iya. Ini kan B6 nih. Ntar nah ke-7-nya nih pasti susah banget nih, sama kayak punya lu. Last deh. Last teman-teman ya. Kita lihat last. Wah. Tidak ada yang perlu. Please, iyoh, burik. Burik emang ini banner paling burik one ini. Yang tadi gue dapat mulu loh. Berarti susah. Iya, sebenarnya susah guys. Ya tadi gue hoki aja itu. What the fuck? Wah, gue gak ngerti. Kuning tadi, uskip. Wah, gue gak tahu lagi sih. Gue gak tahu sih. Wah, anjing. Tapi ini bukan B7, B6 ini. Seenggaknya ada di banner, Cok. Iya, seenggaknya ada di banner spesial sih. Si Bro, ini Brody kan namanya? Siapa sih? Gue lupa nama aslinya. Kakaknya Goku, iya itu kakaknya Goku itu. Dapatnya ini Koro Mystical, Koro biasa atau beda ya. Sintang, jadi jangan wah, Wan. Wah, anjing. Anjing banget, Su. Dapat dua, Cok. Dua dalam satu gacha, anjir. Imagine gak sih? Hoki. Parah. Itu baru hoki ya, guys ya. Itu namanya hoki ya, guys ya. Iya, sebulan, Wan. Sebulan. 33 hari, 792 jam itu 33 hari, teman-teman ya. Jadi setiap sebulan kayaknya berubah nih. Ya kalian punya waktu sebulan untuk ngegrindingin. Sebulan lebih. Kalian punya waktu untuk ngegrindingin antara level. Kalau enggak ini daily task nih, walaupun dapat cuma 2, anjir enggak berguna banget sumpah. Atau enggak ya ini challenge ini nih. Kalian bisa dapetin dari sini, dan ini dia tiap 6 hari gitu kereset. Iya, intinya masih dikasih waktu lah sebulan. Iya, masih ada waktu lah sebulan teman-teman. Jadi kalau kalian mau dapetin, aduh aku pengen dapetin Zoro. Nah, gitu. Oke, jadi gua gacha lagi terakhir nih ya, terakhir. Borul, please. Berikan aku Borul. Dapat Borul Subaton guys ya. Enggak bercanda. Bahkan enggak dapat yang bagus, burik. Abarai. Dapat lagi. Ya. Dapat 2 gua Abarai, buat apa dah? Di Fuela kalau bisa. Siapa tahu bahannya bareng enggak ya? Ke coba cek. Abar tadi apa namanya? Abare. Mari kita cek bahannya Abare gampang apa enggak? Kayaknya gampang sih. Oh, cuma satu doang. Cuma satu, dan ini kan dapat dari mana nih? Loh. Kok ada tulisannya obtain from ya? Oh, ini aneh sih. Kayaknya di Word 1 deh. Word 1 kah? Tapi kan harusnya ada tulisannya, dapat dari mana? Ini belum kebuka mapnya. Iya, ini belum ada nih. Ini mungkin belum bisa di-evolve nih. Enggak tahu dari mana nih. Kalau misalkan kalian tahu, kalian komen aja teman-teman ya. Oke, ya, itu dia teman-teman untuk update-nya. Emang gokil summon-nya sekarang GG Gaming, cuman sebenarnya sangat grindy ya, Wan. Iya sih. Parah Pak grindy-nya, Pak. Jadi kalau kalian kan kalau sebulan seminggu berapa minggu? Sebulan berapa minggu? 4 lah ya. Iya, sebulan 4 minggu lah. 4 minggu tuh kalian cuma dapat berapa stardust tuh? 400, Cok. Iya, cuma dikit banget. Iya. Stardust. Iya, dikit banget. Jadi ya
mau nggak mau itu pun ya kalian harus grinding gitu. Ini kan lumayan loh ini. Talentnya lumayan ini kalau gue lihat-lihat tuh. Ya udahlah itu teman-teman, pokoknya intinya ya. Oke, okay, thank you buat kalian semua yang udah menonton teman-teman. Itu dia untuk update ASTD. Ya, jadi nih hari ini gue double upload kayaknya nih. Gue gak tau sih double upload masih enggak kayaknya ya. Ini doang STD. Ntar malam akan gue live juga antara main AA untuk dapetin Jelal atau ya kita main STD nih untuk coba cari tahu gimana itu challenge-nya teman-teman ya. Oke, okay, thank you teman-teman. Itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semua yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe-nya mau. Gak usah sabar, kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye.